Ayah Brigade C Samuel Huta Barat menyampaikan keinginannya menghadiri prosesi wisuda almarhum putranya di kampus UT Pondok Cabe, Tangerang. Namun ia tak tahu apakah keinginannya itu bisa terwujud. Samuel Huta Barat mengaku finansial menjadi kendala utamanya. Diketahui Brigade C merupakan mahasiswa Universitas Terbuka atau UT tahun 2015. Ia pun telah dinyatakan lulus pada April 2022. Seharusnya Brigade C secara resmi menyandang predikat Sarjana Hukum pada 23 Agustus 2022 mendatang. Bahkan ia lulus dengan memperoleh IPK 3,28. Naasnya Brigade C harus tewas di rumah dinas Irjen Fedy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu, sehingga sang ayah Samuel Huta Barat ingin datang pada momen mengharukan itu. Namun Samuel tak tahu apakah ia bisa menghadiri acara tersebut, pasalnya Samuel mengalami keterbatasan finansial untuk pergi ke Jakarta. Hal tersebut pun disampaikan langsung oleh Samuel Huta Barat pada Minggu 14 Agustus 2022. Meski ragu karena finansial, namun ayah Brigade C ini berdoa agar bisa mendatangi proses wisuda almarhum anaknya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!